Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama saya Livera pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Materi kali ini adalah tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kalian pasti pernah menjumpai gambar vektor seperti contoh ini. Gambar vektor ini diolah dengan menggunakan sebuah perangkat lunak, yaitu salah satunya CorelDRAW. Corel merupakan software pengolah grafis berbasis vektor dari perusahaan pengembang Corel Corporation yang berbasis di Ottawa, Kanada. Lalu, bagaimana cara membuat gambar vektor seperti di contoh tadi? Yuk kita bedah fitur-fitur yang ada di CorelDRAW bersama-sama. Kali ini saya menggunakan CorelDRAW versi X7. Ketika pertama kali membuka aplikasi CorelDRAW, kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan workspace dari CorelDRAW. Di dalamnya terdapat daftar menu program yang berisi berbagai perintah pengoperasian mulai dari menyimpan file, membuka file, mengatur ukuran halaman, dan menampilkan berbagai menu bantuan. Yang kedua ada icon comment shortcut. Icon comment shortcut berisi icon-icon jalan pintas atau shortcut pengoperasian berbagai perintah penting dari daftar menu program. Lalu ada tools option atau property bar. Isi bar ini adalah properti dari toolbox dan akan berubah-ubah sesuai dengan jenis tool yang dipakai dan macam objek yang tengah dipilih. Lalu kemudian ada toolbox. Toolbox berisi berbagai peralatan untuk membuat berbagai macam objek gambar dan fitur tambahan yang berhubungan dengan kualitas visual gambar. Lalu ada ruler. Ruler merupakan penggaris bantuan yang dapat dipakai sebagai panduan dalam menentukan batas-batas area penataan objek. Lalu kemudian ada canvas. Canvas merupakan tempat di mana kita menggambar. Jadi di sini karya-karya kita akan dihasilkan di dalam canvas. Lalu ada color bar atau palette. Bar ini digunakan untuk menentukan pewarnaan garis atau outline dan isi atau fill dari objek. Lalu ada page control. Page control digunakan untuk mengatur tampilan halaman pada sebuah dokumen yang memiliki banyak halaman. Lalu ada cursor position. Cursor position digunakan untuk menunjukkan posisi kursor dalam perhitungan ukuran yang sama pada penggaris. Lalu yang terakhir ada window control. Window control ini digunakan untuk menyembunyikan, membesarkan, dan menutup windows canvas dari dokumen. Sekarang kita beralih ke toolbox. Yang pertama, terdapat pick tool. Nah, pick tool ini digunakan untuk memilih, memanipulasi, dan mengontrol objek. Yang kedua ada shape tool. Di dalam shape terdapat 4 lagi fungsi, yaitu smudge brush, rowan brush, dan transform. Shape tool digunakan untuk mengedit suatu outline atau kurva. Untuk smudge brush digunakan untuk mengubah bagian garis outline pada objek dengan cara drag pada outline. Lalu ada rowan brush, digunakan untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari objek. Lalu ada transform tool, digunakan untuk memutar objek dengan bebas. Yang ketiga ada knife tool. Knife tool digunakan untuk memotong suatu objek. Yang keempat ada eraser tool. Eraser tool digunakan untuk menghapus sisi objek. Yang kelima ada zoom tool dan juga hand tool. Zoom tool digunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran tampilan pandangan. Lalu ada hand tool, digunakan untuk menggeser tampilan layar. Selanjutnya ada icon bezier. Di dalam Bezier Tool terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat sebuah objek, yaitu seperti freehand, bezier, artistic media, pen, polyline, 3-point curve, connector, dan dimension. Freehand digunakan untuk menggambar kurva bentuk bebas. Lalu bezier digunakan untuk menggambar kurva bezier yang mempunyai handle untuk mengendalikan bentuk kurva. Lalu ada artistic media, untuk menggambar kurva yang mempunyai bentuk artistik. Lalu ada pen, sama seperti bezier tool namun lebih fleksibel. Lalu ada polyline, yaitu sama seperti bezier tool dan juga pen tool. Lalu ada 3-point curve. 3-point curve digunakan untuk membuat kurva terbuka lengkung yang presisi. Lalu ada konektor, digunakan untuk membuat konektor di antara objek. Dan yang terakhir ada dimension. Dimension digunakan untuk membuat keterangan dimensi objek. Yang ketujuh ada smart fill.
di dalam Smart Fill ada tool Smart Fill dan juga Smart Drawing. Smart Fill berfungsi untuk memberi warna fill secara mudah dan cepat, sedangkan Smart Drawing digunakan untuk membuat gambar secara cepat. Yang kedelapan ada Rectangle. Rectangle digunakan untuk membuat gambar kotak. Dan selain itu ada 3-point triangle. 3-point triangle digunakan untuk gambar kotak yang berawal dari satu sisi. Lalu kemudian ada ellipse. Ellipse digunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Lalu ada juga 3-point ellipse digunakan untuk membuat lingkaran yang berawal dari satu sisi. Selanjutnya ada icon polygon. Nah, di dalam icon polygon terdapat polygon sendiri, lalu ada star, complex star, graph paper, dan juga spiral. Polygon digunakan untuk membuat gambar segi banyak. Lalu star digunakan untuk membuat bintang. Lalu ada complex star digunakan untuk membuat bintang dengan sisi menyilang. Lalu ada graph paper yang digunakan untuk membuat kotak yang terbagi dari beberapa grid. Lalu ada spiral yang digunakan untuk membuat spiral. Selanjutnya ada text tool. Text tool berfungsi untuk mengetikkan suatu teks atau paragraf. Lalu ada table tool. Table tool berfungsi untuk membuat tabel yang dapat diisi teks atau data seperti program aplikasi pengolah angka. Lalu ada eyedropper dan paint bucket. Eyedropper tool digunakan untuk mengambil warna dari suatu objek, sedangkan paint bucket tool digunakan untuk mengisi warna ke suatu objek. Selanjutnya ada outline pen, digunakan untuk mengatur outline dari sebuah objek. Lalu kemudian ada outline color. Outline color digunakan untuk mengatur warna dari outline. Lalu kita masuk ke property bar. Masing-masing tool pada CorelDRAW mempunyai property atau atribut sendiri yang bermanfaat untuk pengaturan lebih lanjut oleh user. Berikut beberapa property bar berdasarkan tool yang dipakai. Yang pertama ada property bar pick tool. Digunakan untuk merubah atribut halaman kerja mulai dari ukuran halaman, orientasi, lalu unit, dan lain-lain. Yang kedua ada property bar shape tool. Digunakan untuk mengedit sebuah kurva, garis, outline, dan sebuah shape atau bentuk. Lalu yang ketiga ada property bar free transform tool. Digunakan untuk mentransform atau merubah orientasi objek secara cepat, mulai dari menggeser, memutar, merefleksi, memperbesar atau memperkecil, dan memiringkan sebuah objek. Lalu yang keempat ada property bar zoom dan hand tool. Berguna untuk memperbesar atau memperkecil pandangan area kerja atau objek yang terseleksi. Lalu yang kelima ada property bar artistic media tool. Ini digunakan untuk mengatur settingan ketebalan, kelembutan, dan gaya dari media lukis kita seperti kuas, alat semprot atau spray, kaligrafi, dan airbrush. Lalu yang keenam ada property bar rectangle tool. Property bar rectangle tool digunakan untuk pembuatan round corner dengan radius berbeda tiap sudutnya. Lalu yang kedelapan ada property bar text tool. Property bar yang digunakan untuk mengatur atribut-atribut teks seperti jenis style, ukuran font, dan juga perataan paragraf. Sekian pertemuan kita kali ini. Masih banyak lagi fungsi-fungsi dari CorelDRAW dan juga efek-efek khusus yang digunakan untuk mengolah suatu gambar vektor. Minggu depan kita akan kembali dengan penjelasan lebih lanjut mengenai fitur-fitur dari CorelDRAW lainnya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.